Subscribe dan klik tombol loncengnya ya, sama subscribe. Subscribe itu gratis, sebanyak-banyaknya subscribe. Halo bosku, sekarang jumpa lagi dengan saya. Saya sedang berada di kawasan Empang bosku. Bahkan ini suhu udara angin tersebut datang dari barat, musim baratan bosku. Mau masak-masak sambil istirahat di pondok Empang tersebut bos. Jangan lupa like, subscribe, pantang terus pacar Viber bosku. Lagi nih gubuk tambak ya bos, karo Mas Jun. Mau masak apa Jun? Masak kepiting atau mau merebus kepiting bosku? Mau merebus kepiting jare Mas Junnya. Kepiting apa Jun? Ya banyak piting bajar atau piting nyacam gitu bosku. Kata Mas Jun, hari ini Mas Jun mau merebus kepiting di tambak bos di gitu. Kita lagi bersama Mas Jun. Cari Mas Jun ini harapan merebus kepiting nyacam, kepiting wajar. Wajar kalau nyacam termasuknya kepiting kroya dudu Jun. Ya satu dua aja bos. Jadi Mas Jun hari ini lagi di lokasi tambak. Rencana Mas Jun siang hari ini mau merebus kepiting. Hasil tangkapan teman ya Jun ya. Ini kompornya bos. Lokasi ini ngendi, Jun? Ini masih kawasan wilayah Ambulu. Bahkan ini sudah di posisi Kali Anyar, bos. Ada kali yang dinamakan kali besarnya itu Kali Ciburu. Separohnya wilayah Melakasari, separohnya itu wilayah Ambulu, bosku. Sebelah timurnya Ciburu itu di kawasan Ambulu adalah kali Anyar, kata orang sini mengatakan kali tersebut bosku. Ini posisi ada di wilayah tanah Ambulu atau wilayah Kali Anyar, balungan Kali Anyar bosku. Plastiknya sudah mengembang,
asapnya sudah keluar, bos. Aromanya juga harum, harum kepiting, bos. Ntar lagi 20 menit lah kurang lebih kita makan, bos. Iya, satu ini aromanya kepiting dan pula bumbu masakonya, bos. Pokoknya masak kobaya junya. Bisa lah. Ya pokoknya seleranya sungguh apabila dirasakan maknyes, bos. Sudah menguning, bos, pertanda menguning, ya. Hampir matang gitu, bos. Enggak usah banyak-banyak airnya. Kepitingnya pun juga membawakan air gitu. Tuh, kepitingnya hampir matang, bos. Cukup satu cangkir. Jun, tutup maning, Jun. Tutup maning. Pinggiran anu. Saya mau makan santap bersama. Ayo ke semuanya saja makan nasi sama lauk kepiting, bosku. Ayo kita makan bersama. Mangan ge bos, kabehan ge mangan ge. Lawa ya kepiting, royo ya Jun. Makan nasi itu. Enak tuh. Walaupun cilik pitingnya, tapi rasanya maknyos. Orang percaya ya, silakan coba ya, beli Jun. Tangan harus tulang-tulangnya. Terbit
waktu malam bosku, jadi kepitingnya nggak terlalu gemuk gitu, kebanyakannya ada yang harusnya jadi habis tomol deh itu ya, begitu gemuk terjadinya molting bos atau ngulungsu. Belajar ente rasanya kepriwe juncap di ceritakan ini pemirsa gue ini penonton sungguh nikmat rasanya kepriwe dagingnya renyap apa gula apa kepriwe nikmat sekali bos, seleranya itu sungguh luar biasa, satu dikasih bumbu masako lagi jadi enak bos. Sampai nambah bos nasinya tuh, banget enaknya tuh, rasa kepitingnya luar biasa bos rasanya, gurih, sedap, walaupun nggak pakai bumbu macam-macam, cuma hanya bumbu masako, tapi rasanya wow, dagingnya kenyal, walaupun terkadang ada kepiting yang kurus, soalnya kondisi kata Mas Jun kondisinya lagi ada menjelang bulan purnama lah. Kalau menjelang bulan purnama, sejenis kepiting atau udang mau pada molting. Nah, setelah molting nanti gemuk lagi. Baru jawabnya gue, ada padang udang ya, arpan belum sumi. Jadi kepitingnya gering-gering. Tapi anak yang lemah ya, walaupun kering rasanya enak, soalnya airnya sendiri di sini airnya air payau sih, tanahnya mungkin hanya pakai tanah lumpur, jadi rasa aroma dagingnya lumayan enak bos, nggak berbau rumput atau tanah sawah nggak dagingnya, wangi dagingnya tuh, harumnya, bau harumnya wangi waktu itu. Silakan subscribe di bawah ini bos, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Seperti biasa sebelum pulang bosku, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bos, kita mau pulang bos karena waktunya sudah siang bos, suara azan di musola sudah berdengar, sudah saatnya sholat, jadi kita mau pulang bos dan jangan
lupa like, subscribe, pantang terus Pajar Jubair. Oke coy, oke boxku. Salam dariku. Bye. Balik bos. Jadi Mas Juni kayak salam-salam, anggo wong sekabiarnya.